Nomor 24, sebuah aula mempunyai ukuran 12,6 meter dan 7,2. Ini anggap aja panjang, ini lebarnya ya. Akan dipasang ubin persegi dengan ukuran 30 cm kali 40 cm. Ya, banyaknya ubin minimal yang dibutuhkan adalah, nah, kita ini harus kompak bekerja dalam meter atau sentimeter. Ya, kali ini saya akan bekerja dalam meter. Jadi, luas aula itu sama dengan 12,6 dikalikan 7,2. Ya, panjang kali lebar. Ini akan menghasilkan 90,72. Sedangkan luas ubin adalah, ini dinyatakan harus dalam meter. Dalam meter ini 0,3 meter, ini dalam meter 0,4 meter. Berarti ini 0,3 dikali 0,4 ya, 0,4. Nah, 4 kali 3 kan 12. Nah, ini ada nolnya ya. Dua angka di belakang koma berarti hasilnya 0,12. Banyak ubin adalah luas dari aula dibagi luas dari ubin. Sama dengan 90,72 dibagi 0,12. Ini akan menghasilkan 756 ubin. Dan jawabannya adalah yang C. Baik, ini pembahasan untuk nomor 24.